Kita akan masak hidangan yang saya suka banget waktu saya kerja di Middle East. Jadi ini terinspirasi dari masakan khas India. Kita sebut aja lem rogan josh. Jadi salah satu autentik khas India yang kita di Indonesia sebutnya mungkin di sini tongseng, kalau yang populer nah di sana sebutnya rogan josh. Nah, kita akan buat dengan menggunakan daging sapi Australia. Yang pasti domba Australia ini dia empuk, juicy, dan ini sangat mudah untuk dimasak. Oke, kita akan sajikan dengan ini rempah-rempahnya. Ini ada garam masala, terus ini ada chili powder, cinnamon, cardamom, bay leaf, terus ada coriander, ada jintan, ada turmeric, dan juga kita kasih clove powder ataupun biji. Oke, dan ini yang segar, daun coriander, garlic chop, red onions, tomato paste, tomato puree, dan jangan sampai ketinggalan, ini ada grated ginger dan juga yogurt. Oke, kita akan start sekarang. Jadi yang mungkin belum tahu, domba Australia ini benar-benar dia kualitas terbaik yang saya pernah coba. Jadi kita bisa nilai bahwa karena di sana itu luas banget padang rumputnya, jadi domba itu juga bergerak bebas, terus juga makanan yang dikonsumsi oleh domba itu benar-benar yang natural, jadi ini benar-benar aman dan pastinya halal. Oke, kita butuh minyak sedikit. Kita tumis red onions. Oke, make sure waktu kita tumis ini benar-benar sampai soft, karena natural sweetness-nya akan keluar. Nah, slowly keep stirring. Oke, kita masukin jahe yang sudah diparut, lalu tambahkan bawang putih yang sudah dicop halus. Oke, masukin garam masala, bay leaf, dan bumbu lainnya. Oke, tambahkan tomato paste. Lalu kita tambahkan tomato puree. Tambahkan merica. Garam, masukkan lemnya, nah jadi setelah ini udah kita coating semuanya, kita tambahkan air secukupnya, karena kita akan didihkan terus. Dan ini udah cukup, udah 20 menit kurang lebih tadi. Jadi kita akan masukkan yogurt sekarang. Terus kita tambahkan coriander paste. Udah mulai mau mendidih lagi. Kita akan sajikan sekarang.
Lembro Ganjos, ready to serve.